adalah adanya calon pengantin. Alhamdulillah untuk rukun yang pertama telah siap dengan segala sesuatunya. Calon pengantin pria Mas Eko Ferdianto dan calon mempelai putri atas nama Mbak Ulfi Fadilah Budianti. Kedua-duanya insya Allah sudah kami cek, tidak ada halangan dalam syariat untuk dilangsungkan pernikahannya. Adapun rukun yang kedua adalah wali dalam pernikahan. Dalam hal ini yang akan bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Kodiran selaku ayah kandung dari Mbak Ulfi Fadilah Budianti. Benar adanya Pak Kodiran nggih jenengan ayah kandungnya. Mbak Ulfi putri kandung jenengan. Bukan putri angkat. Bukan putri nemu di jalan. Sudah, saya luluskan untuk walinya adalah Bapak Kodiran. Nantinya Bapak Kodiran panjenengan nanti menikahkan sendiri ya. Insyaallah siap. Insyaallah. Adapun rukun yang selanjutnya adalah dua orang saksi. Dalam hal ini insyaallah dua orang saksi yang adil telah saya agendakan. Yang pertama atas nama Bapak Rasimin, yang kedua atas nama Bapak Hendra Husni Irliansah sebagai dua orang saksi. Untuk keduanya saya harapkan nanti panjenengan benar-benar menyaksikan, mencermati, andaikan dirasa Bapak Kodiran di dalam mengijab kabulkan putrinya
terhadap Mas Eko Ferdianto dirasa kurang tepat, nanti jenengan berdua ampun segan-segan nggih untuk membenarkan agar diulangi, ande dirasa dipandang belum benar secara syariat. Ngoten nggih, dua orang saksi tugas jenengan. Adapun rukun yang terakhir adalah ijab dan kabul. Dalam hal ini Mas Eko sudah siap, Mas? Gimana? Sudah siap? Insyaallah. Enggak perlu diuji coba, Mas Eko? Ayo, perlu diuji coba atau langsung? Nah, calon mertua langsung. Iya, manut. Iya. Untuk Pak Kodiran selaku wali gimana? Langsung atau diuji coba, Pak Kodiran? Langsung saja, cocok Bapak Ibu. Pakai kaidah ikan sepat ikan gabus, enggak perlu uji coba. Nanti langsung saja. Kali ini Mas Eko Ferdianto, calon istri akan diberi mahar atau mas kawin apa, Mas? Uang. Berapa nominalnya? 2.281.000 itu, Mas ya? Iya, pakai pecahan gitu ya. Iya. Ya, mungkin ada maknanya. Saya prasangka baik aja. Mau dibayar kontan atau dihutang, Mas? Kontan. Mana maharnya? Keluarkan. Iya. Pak saksi, mohon di-checking maharnya. Ayo dicek dulu. Monggo. Saksi dua sini. Salah satu enggak apa-apa. Iya, dicek. Iya. Uangnya asli atau palsu, Pak? Asli. 2.281.000, Pak Saksi. Untuk saksi yang satu, prasangka baik nggih dengan saksi yang satunya. Dah, husnudzon. 281.000 rupiah. Cukup ya. Sudah lulus. Lulus. Mas Heri sudah lulus sensor maharnya, diluluskan oleh dua orang saksi, bisa diperlakukan sebagai mahar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Eko Ferdianto, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Ulfi Fadilah Budianti dengan mas kawin uang sebesar 2.281.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ulfi Fadilah Budianti binti Kodiran dengan mas kawin uang 2.281.000 rupiah dibayar tunai. Saksi satu? Sah. Saksi dua? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidul awalin wal akhirin wa ala ankuli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilih wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'alam. Wa na'udhu bika minal syarri kullihi ajilih wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'alam. Barakallahu laka, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al hadhihi al-'aqdu 'aqdan mubarakan wa alif baina Eko Ferdianto bin Herianto wa Ulfi Fadilah Budianti binti Kodiran kama alafta baina abina Adama wa umina Hawa wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Ibrahim wa Sarah
وألف بينهما كما ألفت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت سيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت بين الماء والثلج اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat itu nomor siji. Niatmu mbok tata apik, insyaallah perjalanan hidup nanti. Mulai iki diniati cah loro niat. Niat kawin, ibadah nderekno lampahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allah kiat supaya kowe iso awet apik bukan hanya dengan bojo tapi dengan siapa saja. Nomor siji cateti kowe tetepo dadi menungso tegese bojomu dudu malaikat apa meneh setan. Nek malaikat ora tahu salah, setan ora tahu bener. Nek menungso iso bener, iso salah, iso iling, iso lali. Jadi karena memandang pasangannya sebagai manusia, kita bisa memaklumi kalau ada khilaf, ada kelupaannya. Innan nika kudu ngerti dalilmu mek dalile fakira dhewe-dhewe. Aja mbok walik-walik. Dalile wong wedok beda yo ana. Ali jalu kok amun ben cepeli fakira. Dalile sing ngurmati wong wedok cekel ana kowe. Bangsare dalil ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Sing mulya ana wong wedok iku namung wong sing mulya. Wong sing hina itu adalah orang yang menghina perempuan. Hina istri. Mulya ana dalil coba bu dalil kowe dalil cekelane. Wabarakatuh.
papat supaya awakmu iso ajek apik karo bojo, ajek sembahyang, ajek berjuang, ajek ngaji, segala macam cekeling. Ojo berlebih-lebihan dalam segala hal. Orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal tak kilani, ora iso adil sejak berpikir, tidak bisa istiqomah. Syarat adil istiqomah itu tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Nomor 5, ono kesulitan apapun, sekecil apapun, segede apapun, nyuwun karo Gusti Allah Ta'ala. Bagaimanapun kemampuanmu, hebatmu, jangan pernah lupa memohon kepada Allah Ta'ala. Oh, yeah.